standing here alone today. A thought within my head is brewing. I really couldn't ever say. Pembukaan di sidang tahun ajaran 2019-2020 dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita terpotong. Kegiatan wisuda pada pagi ini sekaligus pelepasan siswa-siswi kelas 6 dengan protokoler COVID-19 pada pagi hari ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya mewakili teman-teman orang tua wali siswa kelas 6. Rasanya dari kemarin kita masih kelas 1. Sekarang kita udah harus lulus dan meninggalkan sekolah kami tercinta ini. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Wali Siswa kelas 6 dan putra putri anak-anak kami yang hari ini belum bisa berkumpul di acara wisuda atau graduation kali ini di SD Mutiara Persada. Saya rasa cukup kreatif, cukup baik dan mengikuti protokol COVID-19. Harapannya kami selaku orang tua bisa meneruskan pendidikan yang selama ini sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di SD Mutiara Persada untuk bisa menjadi bekal bagi anak-anak kami di jenjang pendidikan yang selanjutnya. Ya, senang-senang sedih gitu sih. Senang karena kita udah lulus bisa ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi, tapi sedih juga karena kita nggak bisa ketemu tatap muka. Nah, sekarang kita lagi pandemi COVID-19 gitu. Yang paling dikangenin tuh ya kita main sama-sama, nakal bareng, tawa bareng, belajar bareng. Ya, kebersamaan sih yang paling dikangenin. Kepada Wesia Vicens, di mana pada kesempatan pada pagi hari ini Civitas Akademik Mutiara Persada bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan acara wisuda dengan sistem drive thru atau dengan sistem penerapan protokol COVID-19. Yang pertama, nanti siswa akan hadir melalui pintu utara yang akan disambut oleh petugas dari pos jaga 1. Di sini petugas pos jaga 1 akan cek suhu tubuh dari wisudawan-wisudawan dan akan memberi hand sanitizer untuk mencuci tangannya. Setelah suhu tubuh dicek dan memenuhi kriteria suhu tubuh, akan menuju ke karpet merah yang di sini akan diterima oleh petugas pos jaga 2. Di mana di pos jaga 2 ini nanti wisudawan-wisudawati untuk turun dari kendaraannya. Nah, dari sini siswa-siswi wisudawan-wisudawati menuju ke arena wisuda yang ada di depan. Setelah di wisuda, foto-foto sebentar, nanti akan diberi sebuah kenang-kenangan dari tim Mutiara Persada. Setelah itu siswa pulang. Di sini kami akan ceritakan awal mula tercetusnya ide ini. Jadi sebenarnya ide ini pun sangat mendadak. Jadi kita sempat berpikir juga karena pandemi ini kita batalkan acara wisuda untuk anak-anak kami. Waktu itu kami sudah membatalkan juga hotel yang sudah kami pesan untuk acara anak-anak kami. Tapi di ujung-ujung waktu SKL, kami tiba-tiba, guru-guru kami juga memberikan ide masukan-masukan
gimana kalau acara wisuda ini tetap dengan protokoler COVID. Dari situ apa ya, tetap jaga jarak, tetap bisa bertemu anak-anak. Oke, dari situ drive-thru lah yang muncul. Sebenarnya awalnya pun drive-thru kita sangat simpel sekali waktu itu. Kita hanya masuk, kemudian anak-anak menerima, sudah pulang. Ternyata mendekati hari H, banyak kejutan-kejutan yang asik kalau misalnya kita laksanakan begitu. Dengan kondisi seperti ini, kami yakin anak-anak tetap bisa melanjutkan cita-cita mulianya. Sukses maju untuk kalian. Kami di sini selalu dan senantiasa mendoakan kalian supaya sukses selalu. Terima kasih. Jangan bersedih. Kita akan bertemu lagi. Kami percaya itu. Perkenalkan, saya Dias Sugandini, Ketua Yayasan Mutiara Persada Yogyakarta. Saya sangat mengapresiasi kerja keras yang dilaksanakan oleh Civitas Akademika dari Mutiara Persada yang meskipun dengan banyak keterbatasan untuk melakukan wisuda secara drive-thru ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan wisuda dengan cara tatap muka dan melakukan wisuda sebagaimana selayaknya wisuda dilaksanakan. Dan kami berharap semoga COVID ini bisa segera teratasi di Republik Indonesia. Keep in touch. Sukses selalu. Bye.